Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, benarkah seorang muslim masuk neraka dahulu kemudian baru menikmati surga? Berikut kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga disebut dihuni oleh orang-orang dengan berbagai derajat, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sosok penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam At-Tariq ilal Jannah, sosok penghuni surga tersebut termaktub dalam Sahih Muslim yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa bertanya kepada Tuhannya, siapa penghuni surga yang paling rendah? Tuhan menjawab, orang yang datang setelah para penghuni surga memasuki surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin itu terjadi? Sementara orang-orang yang telah memasuki tempat tinggalnya dan memperoleh bagiannya. Dikatakan kepadanya, apakah engkau ridho menjadi seperti raja-raja di dunia? Aku ridho, jawabnya. Tuhan berkata, engkau memperoleh bagian seperti itu. Semisalnya. Pada ucapan yang kelima, ia menjawab, aku ridho Tuhanku. Lalu Musa bertanya, Tuhanku, siapakah penghuni surga yang paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku sempurnakan untuk mereka apa yang tidak pernah terlihat mata, yang tidak terdengar telinga dan tidak terdetik dalam benak manusia. Sosok penghuni surga yang paling rendah derajatnya turut diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Umar. Menurut riwayat ini, orang tersebut memandang kenikmatan surga dari kejauhan. Berbeda dengan penghuni surga yang paling tinggi derajatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya derajat rendah penghuni surga ialah orang yang memandang taman-taman surga, para istri, kenikmatan para pelayan dan singgasananya dari jarak 1000 tahun perjalanan. Derajat penghuni surga yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memandang wajah Allah pada setiap pagi dan petang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wujuhu yawma idzin nadhirah, dan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 22. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Sekalipun di antara mereka adalah orang yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka terlebih dahulu sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya, ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An-Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min iman. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Wa yukhrajuna minha qad iswaddu fayulaqawna fi nahril hayat awil hayati syakki malik. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbah,
fi janibi sayli alam taru annaha takhruju sufra'a multawiyah. Qala Uhaybun haddathana amrul hayati wa qala khardalin min khairin. Rawahul Bukhari. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihat? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning melilit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu akhra ahli an-nar khurujan minha wa akhiru ahli al-jannah dukhulal jannati rajulun yakhruju minan nari habwan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dengan merangka. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala hula idhab fadkhulil jannah. Maka Allah memerintahkan kepada orang itu, pergilah dan masuklah kamu ke surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an farji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'an. Laki-laki itu mendatangi surga itu sambil menghayal bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala hula idhab wa yadkhulil jannah. Allah memerintahkan, pergilah dan masuklah ke surga. Qala fayatiha wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'an farji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'an. Maka ia mendatangi sambil menghayal bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga telah penuh. Fayaqulullahu lah idhab fadkhulil jannah fa innalaka mislad dunya wa innalaka ashrata amsalihad dunya. Maka Allah berfirman, pergilah dan masuklah kamu ke surga. Maka sesungguhnya surga itu semisal dunia dan 10 kalinya, atau sesungguhnya surga itu 10 kali lipat dunia. Qala fa yaqulu atasakhkharu bi aw atadhaku bi wa antal malik. Laki-laki itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, engkau mengejek dan menertawakanku sedangkan engkaulah pemiliknya. Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohika hatta badatna wajiduhu. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah waktu mengatakan itu tertawa hingga beliau tampak gigi gerahamnya. Qala fa kana yuqalu dzalika adna ahli aljannah manzilatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan pernah pula dikatakan yang demikian itu adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga, ia masuk neraka terlebih dahulu, yang lamanya sesuai dengan berat atau ringannya dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Banyak hadis yang lain yang senada dan sama artinya dengan hadis yang di atas. Wallahu a'lam bishawab.